Bila seorang lelaki untuk masuk meminang seorang perempuan atau ingin berkawan dengan seorang perempuan, Islam meletakkan satu garis panduan yang dibolehkan. Ini berbeza dengan apa yang kita faham. Islam bagi kita untuk khitbah, untuk kita bertunang, tetapi kita menggunakan pertunangan itu untuk buat macam dah kahwin. Orang kata, oh, dah usung sana sini. Bukan usung. Belum usung lagi. Majlis bertunang sudah jadi macam majlis perkahwinan. Pak. Majlis bertunang sudah jadi seperti majlis perkahwinan, memakan belanja yang begitu banyak, sedangkan tujuan khitbah untuk kita kenai perempuan itu. Bila kita pilih dia, kita kenai dia, jatuh cinta dengan dia, tengok-tengok tak sesuai, kita boleh putuskan pertunangan, kerana ini ada di dalam Islam. Dan orang yang putus tunang tidak ada sebarang calar pun pada peribadi dia. Dan andai kata putus masa tu, macam-macam tohman telah dikeluarkan dan berlaku pergaduhan putus saudara di antara dua ahli keluarga, dan ingat Nabi sebut, siapa yang putuskan persaudaraan, apa kesannya? Tak masuk syurga, selesai, full stop.